di mana saja keberadaan pemain-pemain Persija karena mereka nggak punya informasi sama sekali. Rafis ini bakal kita fullback, Obi fullback bakal dibuka, Rose fight, mau nggak mau dia harus mundur, masih menjaga dari arah kantin, dan apakah mulai masuk sar, mampu mendapatkan flash 4 melawan 4 sekarang, mampu mendapatkan Rose fight, mendapatkan Famous, 2 melawan 4 sekarang, Hior, hanya mampu mendapatkan 1 kill, ini sold out up to Estaris, hanya menggunakan sebuah operator, tapi dia masih punya cosmic divide, masalahnya Hike, mereka cukup disiplin untuk menunggu dari arah dalam side. 3 melawan 1 Asterix. Begitu banyak angle yang harus dia periksa. Akan mengambil Phantom di tangan Rilo terlebih dahulu. Cosmic Divide mau gak mau dia buka. Tapi Zero Point akan menggagalkan dirinya. Pemain-pemain Hike mereka sangat-sangat sabar. Menunggu Asterix untuk masuk ke dalam kandangnya. Dan terputakan total tadi Asterix. Bakal kesingin Arkais yang akan menutup. Dan itu dia Hike. Mampu memenangkan map ketiga dan mampu memenangkan series 2-1 untuk Hike Esports Digital.